namanya apa? Tukang dagang. Tukang dagang, pirang-pirang dagang cowet, dagang segala-gala digawe LPN lembaga perekonomian. Kenapa? Iku tuh sadar NU iku bisa nyugiakan wong sejen baik. Ya Allah, sing duwe ziarah kubur siapa? Jawab, sing duwe ziarah kubur siapa? Mobil pariwisata ya deke siapa? Sing duwe mobilnya kakak nggawa wong ziarah siapa? Bukan NU. Umroh 1 tahun 1 juta lebih. Wong umroh gaji apa badhe bisa 1 juta. 1 juta lebih umroh, tapi sing duwe PT bukan NU. Jadi NU tukang gedek nang tukang nyugiakan wong sedimba, sing duwe gawe sunata segala-gala NU, sing duwe aku wae bukan NU. Jadi sekarang begitu. NU bisa nyugiakan wong sejen, mulane mulai griyeng. Itu mulai gering apa? Coba diurusi umroh NU gawe ASBIHU, kan begitu, Asosiasi Bina Haji dan Umroh honor untuk Indonesia NU, kaligane ketua pula. Ana maning wong dagang pirang-pirang, wah dipanganining Indomaret, Alfamaret, makanya Alfa bakalnya sewu Alfa Indo se-Indonesia. NU belanja ning kono benggal dina Indomaret Alfamaret, Indomaret Alfamaret. Deke sapa? Lampu. Mulane NU pengen dari NU untuk NU. Tapi potongan dika, Bu NU Bu Kiai bakal beli murah. Emong, ayo beli. Langka ca larang-larang gak deke NU pica bagian langka kayak kononku. Anak toko jejer, siji toko wakaji, siji toko maaf luar Islam, sama Cina orang Islam. Ning wakaji regane 700, ning toko non Islam regane 650. Milih dia yo. Iya, eca 700 si kita ya sedekah, nganggo 50 sedekah mau wakaji, wakaji mandu gak nang kita, wal muslimin wal mus, langka pikiran kayak konon. Ane itu, tuku dong ngalarang, siapa perlu dong wakaji kun mandi? Tidak bisa. Jadi kita ini belum bisa berorganisasi. Dicoba NU kerjasama karo Indogrosir gawe Omnus. Apa cebok? Apa ngapain nanya ngomongnya Omnus. Angel nyebut itu Omnus ku apa? Oplet nu, apa Mandiri Nusan Nusantara. Karena weruk NU ku, yo wong NU ku melarat. Mobil gak kredit. Motor ya kredit, jadi digawe si murah. Silakan karo sapa bae dibanding Omnus lebih murah. Internal NU, dari NU untuk umat siapa saja. Niki arane Omnus sing duwe sapa? NU PBNU. Oh. Tali. Apa arane kah? Sing paling dhuwur arane apa? Sanes manager sanes direktur arane Sidki situ buat anaknya siapa anaknya kula si wingi pengantaran kula tes anu Pak Camat tes ngawinaken anak langsung loro gedean beli kejagan. Masya Allah pangapura wong kene akeh sing beli mangan sing salah duduk kula dika dengan siji tekae rombongan lah kune hal ta apa sing tong-tong nang segaku kuwun kula. Ya undangan siji, kita melu, gawa rombongan. Ya Allah Gusti, wong duwe gawe je beras entong rong ton, ningin di wong duwe. Masya Allah Gusti, mengkal temen, wong dempet teka kabe. Ya gona nggak usah dewek-dewek, punya beli entong-tong nang. Suwun Pak Abu Rasin Akeh. Nah, niki si pengantin kedua ya, Kak Adik diminta untuk melu-melu ngurusi Omnus agar bisa menyebar kemana-mana cepet. Dan ingkang nangani sadu nindure Kang Said nomor loroe kula konggo apa mempidatoakan memasyarakatkan yen NU kudu anak saya NU maka ingin membesarkan NU maka pengurip-urip
kali paling murah omnusku mangga mawon bulannya ayo warung-warung ini dibayar belanja mene ini kenapa? Karena ingin bareng-bareng, bareng-bareng di dalam madrasah, bareng-bareng di dalam jamiah, bareng-bareng di dalam ekonomi, bareng-bareng di dalam kesehatan. Dan ini NU lagi gawe program apa? Rumah sakit seluruh Indonesia. Setiap kabupaten gawe rumah sakit, setiap kabupaten gawe perguruan tinggi. Niku arane pengen bareng, sebab urip niku mbok kudu bareng-bareng. Tekaning akhirat ke bareng-bareng. Langka manjis warga dewe kan bulangka. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati. Wah, mau nebli apal kene kelalen. Ilal jannati zumara. Wong manjing swarga zumara bareng-bareng. Nah, oleh karena itu para bapak, para ibu, NU menciptakan bareng-bareng. Bareng-barengnya dengan siapa? Siapa saja? Siapa saja? Awas, NU tugasnya apa? NU tugasnya himayatul daulah, himayatul waton, karo himayatul din. Tugasnya NU loro, siji menjaga negara, loro menjaga agama. Siji menjaga negara, loro menjaga agama atau akidah. Ini tugasnya loro. Tugas global nih umum kayak wonten 1-2 ya wonten parsial ya tugas negara menjaga negara ayo NU berjuang tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka Belanda beli terima bergabung karo tentara sekutu tekaning Indonesia utusannya maka jari Presiden Soekarno silakan datang ke Indonesia tapi apa alasannya? Alasannya arpan beresi tahanan, tawanan-tawanan dan senjata-senjata. Boleh jadi Presiden Soekarno asal satu aja ngutik-ngutik kemerdekaan. Paham ten? Wes, itu kan September itu. Aku jebol teka Oktober ngawa senjata tentara pirang-pirang TNI Tentara Indonesia beri mampu karena mereka banyak dan senjatanya canggih. Jenderal Sudirman mertamu ning Presiden Soekarno, wahai Bapak Presiden, segera buat utusan ke Jawa Timur karena ini Surabaya sampai 6.000 lebih tentara. Segera ke Jawa Timur temui Kiai Sepuh bagaimana menghadapi penjajah. Utusan Presiden Soekarno nemui Mbah Hasyim Asy'ari takon priben ngadepi penjajah ki menyerah tah melawan membela negara ku pripun hukume. Kiai Hasyim Asy'ari ngundang kiai seluruh Jawa dan Madura diminta kumpul di Surabaya tanggal 21 Oktober. Mangkat sing Cirebon numpak sepur 6 gerbong dipimpin kaya Abbas Buntet, sing Dermayu sing Yambu bli weru. Acak eku Dermayu kon gulati. Kumpul di Surabaya teka tanggal 21 malam ana sing istikhara, ana sing mujahadah, ana sing wiridan, ana sing maca Quran, ana sing salat hajat, ana sing musyawarah, ana sing macam-macam. Esuk hasilnya sama. Apa? Wajib melawan penjajah fardu ain li ahli masafatil qasr. Wajib fardu ain melawan penjajah disebar akhire apa? Akhire tanggal perang tanggal 27, 28, 29. Perang akeh sing mati. Akeh sing mati siapa? Tentara sini Surabaya. Tapi kapan ning Pasuruan ngebom santri dan kiai mati lebih dari 9.000 sak kecamatan. Barak kasih mati, pihak sekutu Inggris pengen damai, jadi ngundang Presiden Soekarno. Datang Presiden Soekarno ke Surabaya, tanda tangan damai tidak perang. Esok tanda tangan, sore Jenderal Malabi, komandan pasukan sekutu mati, kena granat, mobilnya dilempari granat, sasupirnya sepengawalnya mati. Siapakah yang melempar granat? Yang melempar granat adalah santri bernama Harun. Catat, santri bukan TNI, bukan polisi, bukan yang lain. Tetapi, jawab, tetapi santri. Arane Harun, umbayon dasar santri ya, dibalang nang granate, beli jebluk-jebluk, diparani, suwe temen sih, bledos ya dewek kayak gini mati wah bocah. Ya date, santri perang wong buah apa kono? Nah ini ku. Pun akhir sekutu memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya diharuskan menyerah, menyerahkan senjata,
menyerah diri, tidak melawan. Ditunggu penyerahnya tanggal 10 November harus sudah selesai. Bu dudu wedi malah tambah wani, tambah semangat untuk mempertahankan nasionalis, tentang negara, mempertahankan republik kemerdekaan. Maka perang besar 10 November menang, kiai menang, santri menang. Perang 10 disebut hari pahlawan. Tidak ada 10 November kalau tidak ada 22 Oktober. Tidak ada 22 Oktober kalau tidak ada kumpulannya para kiai. Catat, ini sejarah, Pak. Tidak bisa dibohongi. PBNU, Pak. Edae-edae, Bu, bagian kopi Bu apa? PBNU. Sejarah. Artinya kiai NU berperan mendirikan negara. Kenapa? Al-aman qablal iman. Aman dingin nembe iman. Sampean lamuna beli aman, bisa beli ngaji kene. Polisi ke bahasa kene mana kok jagok. Tapi yang aman ya kok bae, nah melu ngaji. Yang aman. Nah, bae aman dulu baru ibadah. Kula ning Palestina. Ning Palestina iku mbok benere sholat dingin karena ning masjid, masjid apa? Baitul Maqdis. Masjid katon ning kana, wong bae pegel dadi ning hotel dingin. Sukiki bae masjid. Dadi kula pan sembahyang, kula ngundang penjaga ya rajul ta'fil kiblat. Pak, mene Pak, pan sembahyang endi kiblate? Jawabeku jare penjagaiku, bukan bae jendela, kapan katon masjid ya kun kiblate. Wah, ya goblok. Masa bakal katon masjid kun kiblat? Tak omong goblok. Iku diomong goblok jek muyu yo bli ngerti artine goblok ora kana. Maknane wong Palestina bli ngerti kiblat. Wong Palestina bli ngerti salat. Kenapa? Karena Palestina perang karo Israel awit tahun 48 sampai sekarang durung peragat. Jadi wong Palestina iku uripe weruwe perang, bapaknya kena bom, bokeh ditembak, anaknya ditekan-tekan, labine ditangkap. Begitu. Sekian puluh tahun, 60 tahun berwe perang baik. Loh, niki dadi beli pernah sempat belajar sembahyang, beli sempat belajar Quran, beli sempat jamian. Langka jamian di Palestina langka. Beli aman. Oleh karena itu Indonesia harus aman supaya bisa sembahyang, supaya bisa jamian, supaya bisa maju, supaya bisa belajar. Al aman qoblal. Cara ngamanakne pertahankan negara dengan konstitusinya. Apa itu Pancasila? NKRI harus dijaga sampai aman. Mulane ana slogan NKRI. Jawab kabeh, NKRI. Siapa sih duwe kaya kononku? Jawab, siapa sih duwe mengkonon? Muhammadiyah beli duwe, HTI beli duwe, FPI beli duwe. Apa kena? HPKS. Dintente ini menjawab-jawab ya. Artinya ini merasa ini negara tidak boleh tidak aman. Jebol ana demo 212 313 414 nomor apa sekurang Pak? Dia kayak nomor togel. Wes demo ratusan ribu. Priwe slogannya hebat, bela agama, bela ulama, bela Quran. Wah, wow, hebat sekali. Getar hati rasanya bela agama, bela ulama, bela Quran. PBNU musyawarah. Apa benar mereka murni bela agama hanya untuk menuntut Ahok turun? Ternyata akhir digawe intel Mabes TNI, intel Mabes Polri, intel internal NU. Menyebar intel keliling laporan. Pada laporannya mereka ditunggangi politik. Paham kan? Buktinya setelah itu kan ada yang ditangkap. Uang sekolah sekali kalian beli, ya itu kamu otak beli jalan sih ya. Yes. Karena simbol ternyata bukan hanya ingin melengsarkan Ahok, tapi akan dibelokkan ke negara, ke istana untuk melengsarkan Presiden Jokowi secara inkonstitusional, secara tidak benar. Maka fatwa NU tidak boleh ikut demo. Sing paling hebat fatwa Kiai Nedika, siapa Kiai Said dewekan. Yang tanpa batur Papua sembahyang ning Monas, Monas tarani kah
Dan Monas ya tidak sah. Ya Allah. Ngundang kula, eh isun pan fatwa. Di dikakutan pidia. Sing fatwa ku syuriah, ki syuriah kini ki buru beli ki. Jadi kula aku, lu dur adine karo Kang Saida. Ning organisasi. Ini domainnya Kiai Makruf. Syuriah aja dikak. Darurat saya sampaikan tanpa siapa-siapa. Wah, Kang Said hebat sekali. Pidato sholat Jumat tidak sah kelabak. Syria dia kelabakan. Ulanya menyampaikan darurat Pak Kiai. Wes menang, cok menang kabeh. Apa Jumat beli sah? Mengenen ya. Nikono anak istiqlal, anak masjid. Kapan sembahyang ning masjid, bleber ning dalan sah boten? Is. Jawab sih. Ana masjid sembahyang beli kamot bleber ning dalan sah beli sah. Langka masjid sembahyang ning dalan sah beli sah. Ana masjid kok diumumakan engko sembahyange ning dalan padahal ana masjid sah mboten tidak sah. Tanya Kang Said. Loh, kenapa? Karena muatannya politik, muatannya demo. Kalau pertama kali sudah diprogramkan sholat ning Monas, apa bukan politik? Toh ada masjid. Maka keputusan NU tidak boleh ikut, NU panggil banser, panggil ansor, sejuta kumpul di Jakarta, sudah siap semua, apapun yang terjadi, demo melengsarkan presiden secara inkonstitusional kudu ditolak. Siapapun mereka yang hadir, yang demo, walaupun pakai jubah dan takbir. Apa kunku? Untuk menjaga negara. Ya Allah, tapi NU ku ikhlas, lu li apa-apa, meneng bae, ora demo, ora berontak. Bareng wis menang 10 November, NU bloli melu bangun negara bloli. Disingkirakan penduduk Indonesia mayoritas NU, tapi Menteri Agama tidak boleh dari NU. Menteri Agama kudu Muhammadiyah. Menteri Agama Muhammadiyah, Kakanwil Muhammadiyah, Kakandepak Muhammadiyah, NU kebagiannya lebih kurang ajar coba. Ya. Itulah nasib. Loli, NU beli kenal dari perguruan tinggi. Loli, NU beli kenal dari pegawai. Disingkirakan. Ya Allah Gusti. Ayo, loli duit apa-apa. Srop, kapan dalan raya anasing blesak? Berarti ning kono ana mobil ngerem. Kapan ana mobil ngerem berarti ana seser. Urus seser. Urus seser. Sumbangan masjid. Kapan ana jebak jalan rusak berarti ana mobil ngerem. Kapan ana mobil ngerem ana seser. Kapan ana seser? Jawab pembangunan masjid NU Muhammadiyah. NU Muhammadiyah dia tidak punya seser. Karena apa? Duit NU beli.